Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Apa kabar milenial? Salam sehat. Nama pahlawan, Mas Ismat. Berasal dari Jawa Timur. Lahir 1 Januari 1924 di Bondowoso, Jawa Timur. Meninggal tahun 1982. Meninggal di usia 58 tahun. Dimakamkan TPU Tanah Kusir. Mas Isman adalah seorang pejuang kemerdekaan yang menentang pemerintahan Hindia Belanda di Jawa Timur. Pada 22 September 1945, pasukan pelajar dilantik oleh Sungkono di Sekolah Darmo, Surabaya. Mas Isman diangkat menjadi Komandan BKR Pelajar Surabaya yang diresmikan pada 19 Oktober 1945. Perjuangannya dimulai dengan pernyataan Soempah Keboelatan Tekad mempertahankan kedaulatan bangsa Indonesia. Mas Isman kemudian menjadi pemimpin organisasi TRIP. Selain berjuang mengangkat senjata, TRIP juga melakukan tugas-tugas kemasyarakatan, yaitu memberikan penerangan dan penyuluhan mengenai kebersihan, kesehatan, pendidikan, dan kemerdekaan tanah air. Mas Isman juga berkontribusi dengan mendirikan koperasi simpang pinjam gotong royong Kosgoro pada tanggal 10 November 1957. Menjadi anggota delegasi RI untuk berunding di Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tahun 1958 dan menjadi diplomat kepala perwakilan RI di Rangoon Birma pada tahun 1959, duta besar di Bangkok Thailand 1960 hingga 1964, dan Kairo Mesir 1964 hingga 1967. Selama menjabat sebagai anggota DPR MPR RI selama 1978 hingga 1982, ia tetap aktif berkiprah dalam bidang organisasi kemasyarakatan, pendidikan, pendirian SMK dan sekolah Kosgoro, dan kemanusiaan. Demikian cerita pahlawan kali ini. Jangan lupa saksikan seri yang lain, tentu saja di kanal ini. Terima kasih sudah subscribe, like dan share, sebagai bentuk dukungan terhadap kanal ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.